Syukra lillah wa ala ni'matid dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الْآيَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Temanya apa? Sahabat sesurga ya. Berat. Tapi harus optimis. Maka bersyukur atas nikmat sisa kuota usia. Masih diberi sempat untuk meningkatkan taat. Jangan dipakai maksiat, nantinya kewalat. Bersyukur atas nikmat umur, jangan dipakai kupur, nantinya hancur. Sebentar lagi dikubur. Jangan main-main dengan keadaan. Banyak orang di akhirat menyesal, kemudian minta balik lagi ke Allah. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku sedetik saja. Kembali ke dunia untuk mengulang kegagalan, kesalahan amalku. Maka wajar kalau Nabi menyatakan laisa ahadum minkum yunjihi amaluhu. Tidak akan ada seorang pun di antara kita, kalian, aku yang akan masuk surga disebabkan amalanku sendiri. Tidak akan ada seorang manusia pun yang akan masuk surga disebabkan amalnya sendiri. Rewas dong. Sahabat nu kenundutan ge ngarenyag. Mangganing sok tahajud, sok duha, sok sedekah, ahli senyum, someah. Lalu Nabi mengeluarkan statement seperti itu. Moal nusup surga hiji oge kecuali di antara kalian dengan amalnya. Apa bukti kagetnya? Wala anta ya Rasul, wala ana, termasuk aku. Artinya Rasulullah SAW tidak sombong dengan title kenabian dan kerasulannya. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa mencapai, merangkai, menggapai surga? Dengarkan keterusan hadisnya. Illa ayataghabbanani Allah minhu bimagfiratin wa rahmatin biridoin. Ada empat. Manusia hanya saja masuk surga itu dengan rahmat, karunia, ampunan dan ridho. Nanti saya angkat ayat-ayatnya. Berarti Ustaz, tekuduri wuhayang asub surga mah? Maybe. Yasir wala tu asir. Permudah, jangan dipersulit. Bashir wala tu nafir. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Maka ada ayat dalam Al-Baqarah. Wabashiril ladhina amanu. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, dengan annalahum jannah, sesungguhnya bagi mereka surga yang fasilitasnya annalahum jannati yang tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai. Rumah saya di bawahnya ada sungai-sungai, berarti rumah saya min tahtihal anhar. Tapi jangan disamakan dengan sungai surga. Sabersih-bersihna sungai diurang. Ayawe si tata si koko si ii si neneng mah. Tai koneng. Minta tial anhar. Tidak hanya itu. Kullama. Seluruh apapun rujiku minha yang ada di surga itu menjadi rizki bagi kalian di dalamnya. Full facility. Mau? Minha syafaat. Salah. Kullama rujiku minha. Kullama rujiku minha min samarati rizqan qal, ada rizki bagi kalian dari buah-buahan. Ingin ibu masuk surga?
Daek initna ayeuna. Riweuh jeung ibu-ibu mah. Hayang tapi embung. Surga yang tak dirindukan. Karena embung initna. Mun orang Palestina, orang Timur Tengah itu merindukan kematian karena hanya itu jalan ke surga. Pun ini amalnya sedang diceritakan. Annalahum jannati yang tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqan qal. Kaget dong ahli surga, ternyata janji Allah benar. Qalu rizqan qalu qalu hadzal ladzi naon ieu rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fi ajwaju mutahharatun. Tidak hanya buah-buahan sungai yang mengalir, tapi bagimu kusediakan ajwaj, pasangan-pasangan. Bukan hanya pas di angan seperti di dunia. Nyata satu manusia 70 bidadari tergantung fadilah amalnya. Dan ibu juga punya pasangan yang lain dan ya memang giung atuh. Walahum ajwajum mutahharatun dan selalu perawan bersih. Wahum fiha khalidun selama-lamanya. Mau? Sok dengerin dulu syaratnya. Itu gambar gembira dari Allah. Itu mah endingnya nanti. Tapi ada yang lebih nikmat daripada surga. Pengen tahu? Pengen tahu banget. Kepo. Ketemu Allah. Syaratnya gampang. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Hanya yang berhak melihat wajah Allah pemilik dunia, surga, pemilik akhirat, pengendali semuanya itu. Syaratnya satu. Dunia itu udah asik. Dunia udah asik. Maut ke surga lebih asik. Lebih asik lagi di surga ketika kita melihat wajah yang punya surga. Istana negara juara, ornamena marahal. Nuansana koji enakeun. Tapi lebih enakeun pas ningali Pak Jokowi nungansa kitu-kituna. Nya. Karena posisinya presiden. Bangga dong. Ini ketemu Allah loh. Mau gak? Daik ini tanya nah. Maka ketika Nabi Ibrahim didatangi Israel, jawabannya simpel. Alasan apa lagi untuk aku menolak ketika sang kekasih memanggilku? Cik, sim kuring badenaros, saya mau tanya, kalaulah ada tawaran dari Allah masuk surga sekarang dengan kematian atau nanti masuk neraka? Ning maut ayeuna asup surga atawa engke teu jelas. Oh, Ustaz, berat kitu pertanyaanna. Sakali deui mending maot ayeuna langsung asup surga tanpa hisab atau maot engke dibere umur leuwih tapi teu jelas. Paling nikmat kan masuk surga tanpa hisab, tapi aya oge nu asup neraka tanpa hisab. Teu ditanya di tigrig. So, life is a choice, hidup pilihan. Maka Nabi mengingatkan, laisa ahadu minkum yunjiha amaluhu, tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga disebabkan amalnya. Kaget dong. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, termasuk aku, wahai para sahabatku. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa masuk surga, mencapai, merangkai, menggapai surga yang Allah janjikan? Innallaha wa'adal haq, janji Allah itu benar. Illa kecuali ayata ghamadani Allahu minhu. Satu, bimagfiratin, dengan magfirah. Ayatnya ada di Ali Imran tuh sebelum yang Ustadz tadi baca. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Kata, arti kata lainnya sederhananya, perbanyak istig. Wibu tuh keren istighfarna, enak rada minang. Gas naik, astagfirullah. Salaki jarang balik, astagfirullah. Budak baong, astagfirullahaladzim. Siata jika bapak sia. Ya, gaji nafkah kurang, astagfirullah. Istighfar mah lain keur nuki tu iroh, keur dosa. Urang mah loba ngaistighfar anu istighfar. Karena istighfarna geus teu ditempatkeun dina sesuai maksud kenapa Allah memerintahkan istighfar. Rasulullah SAW di mana menempatkan istighfar beliau? Satu, ketika habis sholat. Apa pesannya?
artinya tidak sombong dengan ibadahnya. Salat Rasul sekelas Nabi yang keren salatnya pasti diterima, masih diistighfari. Mun urang geus salat kumaha? Alhamdulillah. Bebas tugas. Tuluy wirid jiga nu nya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Mun rusuh Allahumma lantas jalan wa minkas jalan. Terus keur wirid kitu aya nu kaluar langsung dago. Dago keur wirid. Urus. Nu tadi nalekoh subhanallah jadi banaloh 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 banaloh. Dulilah dulilah dulilah. Secara arti sudah enggak bener ini. Ai banaloh naon? Dulilah naon? Nah, tak kudu istighfar. Aduh, fawailul lil musallin sahun yuraun. Kalau salat loba ngalamun, ibadah campur ria, sedekah campur pencitraan. Maka wajar sekali kalau Nabi menyatakan tidak akan ada seorang hamba pun yang punya cita-cita banyak sahabat di surga, masuk surga dengan amalnya. Nodong dong sahabat. Wala ante ya Rasul, wala ana, termasuk aku brother, termasuk aku sister. Lalu dengan apa? Dengan magfirah. Wasari'u ila magfirah. Beramallah yang dengan amal itu lahir ampunan Allah. Contoh sedekah. Sedekah mah mengkifarati dosa. Al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil musuh Allah. Saya tanya, ibu resep tekan hukumat. Peuheur, ngepeul, kesed, buntut kasiran, cap jahe, merengkel, keket mengkene. Wah loba gerang nu pedit mah. Resep teu, mun resep baladna. Istighfar dari kebahilan itu ya disedekahkan. Sedekah setiap detik berkah, disedek-sedek supaya barukah. Aya orang miskin versi on the spot, miskin gara-gara sedekah. Munah yang benghar tadi di bejaan ke Ustad, inti nama sodakoh. Yakin Allah teh bener, yakin Allah teh benghar, matak liur-liur picen duit teh. Abdi kan stres, duit loba apa gak butuh uwe, awur-awur we. Duit monopoli mah. Anfik, unfik, alaik. Ingin masuk surga? Perbanyak sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, tadi diterangkan di Ali Imran. Orang yang mengimpakkan dalam keadaan senang, susah. Ada orang kemarin menangis, "Ustaz, ibu mamini sedih tahun ieu mah teu tiasa kurban." "Kunaon, Bu?" "Nya kewe usaha keur pailit. Insyaallah mun ibu tiap tahun biasa kurban, lalu tahun ini tidak kurban, Allah catat sebagai kurban karena ibu mah biasa kurban." Ahabul a'mal dawamuha wa in qalla, di sini pentingnya istiqomah karena Allah mencintai amal yang kecil tuluy konsisten. Ketika ibu tidak kurban, Allah tahu enggak kenapa ibu tidak kurban? Eueuh duitna, da mun aya mah Allah leuwih apa si ieu mah pasti kurban. Jadi kelebihan orang yang istiqomah, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, ketika ada dan tiada, ketika tiada dianggap ada. Nu biasa ka masjid subuh tuluy gering, subuh etama kusabab gering tidak ke masjid, dihitung sebagai ke masjid. Damun teu gering mah pasti ke masjid sieun mah. Beda jeung nu gering, sieun maot maksakeun ke masjid, insyaallah geringna teh lila ameh ke masjid tuluy. Bedanya. Berat ya menerima kenyataan berupa takdir teh. Bab sedekah. Ih. Kaluar teh ATM di Jungbrung. Ngantri, set. Tiba-tiba aya ibu-ibu ceuri gigireun ATM. Kunaon, Bu? Geuleuh ceuk teh geus kolot mereweng. Budak mah lucu bere permen jempling. Ustad, abdi teh ya hartos arisan 2 juta abdi nyeplit teme tina ATM. Sakedap tos teh aya 1 juta. Kumaha abdi mempertanggungjawabkeuna ka jamaah arisan? Jamaah arisan. Kan aya laguna arisan jatuh cinta TikTok nya. Nges satu bu tong ribu habis stres ya duit loba apa gak butuh uwe. Icana seberapa bu? 1 juta. Ya nges lah. Terus diberetin lain bersyukur ceuri keneh. Nah ibu engkoh leungit 1 juta digantian 1 juta. Mun aya jeung itu menjadi 2 juta. Jadi 3 juta cenah.
Mandi bere dina cokot deui we. Betul kata Ustadz tadi, kalau tidak bersyukur diambil lagi. Maka senyum efek tina hate nu bersih. Kul kulu ya'malu ala syakilati, sahabat surga, sahabat sesurga, senyumnya harus sama. Mana bray? Kemana sis? Senyum. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyum, saat kita tersenyum, saat itu pun Allah bahagiakan. Seri iroh seri. Aya kenceleng ngaliwat, duit teu boga, seri. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum itu sedekah. Seri. Naon rugina senyum sok? Tapi ya enggak bisa senyum karena di Sunda itu ada istilah seri koneng, serina kapaksat ya. Kunciannya hati. Kulkulu ya'malu ala syakilati. Maka tadi syarat ketemu dan melihat wajah Allah itu kalau hati bersih. Orang yang hatinya bersih mah kamu suge seri we. Mada mah. Batur mah geus boga jam Rolex, ieu mah boga jam medud we. Batur mah geus boga bank konvensional, bank syariah, urang mah boga bank kenu we. Rek itu wae. Awas maot kerja medut. Siri naon sih? Kul kullu ya'malu ala syakilati. Apa yang nampak pada muka itu gambaran hati. Itu biasanya si ibu ieu. Assalamualaikum bu. Balieur. Kunaon si ibu teh? Ngadahar naon? Jua ngabalieur. Di assalamualaikuman kadon crot nyiduhan. Kebayang gak hatinya lagi seperti apa? Next 2 minggu kemudian. Pangih deui. Mihola ananya, Ustad, kumaha damang? Alhamdulillah bu, dia yang senyumnya lebar. Ya lumayan 2 juta kanggo jajan cendol, menang arisan. Berarti dia lagi bahagia. Walaupun terjadi jaminan, panon melotot, kuntu kekerot, ia tipe pereket, te amek, te sedih, kenaon dah, ken ngising teas. Jadi kaciri tina roman muka teh sedih, mudah terbaca gitu loh. Nah ini kalau tidak ada iman gak aman, wajahnya juga gak aman. Diberi takdir, ujian, protes ke Allah. Baeut karena kekayaan, kalem weh. Doakan saya ya, semoga yang melaporkan saya lembut hatinya. Mau menyelesaikan masalah ini. Saya barusan dari MUI juga. Terus weh Ustadz dakwah mah. Kendak kabeh genu Allah. Saya mah yakin Allah ada masalah tiap. Tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Kira-kira ngeganggu ingat ke Allah mah tong di pikiran. Kalau kau ingin, kalau kau anggap ini masalah, ini akan jadi masalah. Tapi kalau kau anggap ini bukan masalah, hari ini pun selesai. Tibra sare. Iman aman, Islam selamat. Ingin masuk surga, perbanyak istighfar. Tapi istighfar yang dimaksud oleh Allah. Lain nggak istighfaran kakehe, kan ayah jelema teh istighfar, tapi amek-amekan geusna. Jika ibu-ibu nu amek anakna, astagfirullahaladzim, siate juga bapak sia. Ternyata mah istighfar nu kudu diistighfaran. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tanda orang yang bertakwa itu perbanyak istighfar, karena surga itu bagi orang yang bertakwa. Tidak akan masuk surga dengan amal kecuali dengan magfirah. Bimagfiratin wasari'u ila magfirah. Perbanyak istighfar. Rasul itu 100 kali sehari. Tingkat nabi yang sudah diampuni dosanya masih beristighfarnya ekstra ketat. Kedua, masuk surga itu sahabat surga, sahabat sesurga dengan rahmat. Bagaimana caranya? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ula'ika sayarhamuhullah la'allakum turhamun. Ingin rahmat Allah, ikuti Allah, ikuti rasul yang mendapatkan cinta dan rahmat Allah total. Terus doa masuk masjid. Nontah, Allahumma ftahli abwaba. Ingin dapat rahmat Allah, sering ke masjid. Beramal, ikuti cara Rasulullah. Karena orang yang dirahmati Allah, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alihi wa ashabihi. Banyak yang menyebabkan rahmat berpihak kepada kita teh. Malah Abu Nu'as pernah ngomong kia tibalik, tapi ya kontroversi. Tapi sohih di kalangan tabi'in namanya Abu Nu'as, bukan Abu Nawas, Abu Nu'as.
Kata Abu Nu'as, aku akan lari dari rahmat Allah. Aku mencintai fitnah. Dan aku akan lebih kaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Viral dong jika Ustaz Epi Kamari. Ditewak langsung ku raja. Dilaporkan kapolda mun aya nama. Karena masyarakat resah dengan pernyataannya. Non, eta mana ngomong gitu? Klarifikasi, verifikasi. Maksud kamu lari dari rahmat Allah apa? Nyuhan tina hujan. Karena dalam bahasa Quran, hujan diartikan rahmat. Jadi lamun Abu Nu'as mengatakan, aku akan lari dari rahmat Allah, artinya nyuhan tina hujan. Kulakson menjelma hari-hari, titit, ngageboy weh. Dibere hujan mah naik jeung motorna karena trotoar. Matak penting nyen lakson make cai crot-crot. Abu Nu'as mengatakan yang dimaksud lari dari rahmat Allah bukan membenci rahmat Allah tapi ngiyuhan tina hujan. Seperti bisa cek ibu mah racun, bisa cek saya mah dapat. Pajeng cek ibu mah payu, pajeng cek saya mah payung. Boleh berbeda pendapat? Nu ulama berbeda pendapatan. Lalu ditelusuri deui cek raja. Eta cenah maksud kamu mencintai fitnah apa? Aku menemukan satu ayat dalam Al-Qur'an, inna amwalakum wa auladukum wa ajwajukum fitnah. Sungguhnya hartamu, anakmu, istrimu, suami bagi istri dan keturunanmu itu adalah fitnah. Ayat nu teu nyaah ka salaki ka anak ka pamajikan. Semua mencintai fitnah yang itu. Oh bener mun kitu, artinya berdasar. Makanya mun aya naon teh tong kejebak hoak tanya ka pelakuna. Riweuh atuh teu nyaho naon ngilu riweuh. Terus nu kadua, anu terakhir, apa maksud kamu lebih kaya daripada Allah? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Kalau aku mah dengan menikah aku punya anak, maka menikahlah biar lebih kaya daripada Allah. Kuraja dilepaskeun. Mudah-mudahan saya juga dilepaskan besok. Kenapa? Karena maksudnya ada lain gitu atuh, ngan jelema can ngarti. Punten, ari di Banten ngawinkeun naon? Kayak ibu viral. Ibu orang Banten. Ya, tapi maksudnya paham. Untuk orang Banten itu gak ada masalah. Kalimat itu paling dekat untuk anak-anak, tafsirnya itu, terjemahnya itu. Tapi ketika saya katakan, tuduhannya jadi lain. Jadi very well. Sekapung mah orang sok mikirnya yang jadi dukun. Dukun mah sekali bener di darat tangan, mun ustad mah sekali salah ditaringalkeun, sakitnya tuh di sini. Tapi udah ada yang minta maaf, Ustadz, sebetulnya saya yang mengupload video itu. Kumaha tah, kumakeun? Maafkan saja. Tapi ada syaratnya. Kamu rumah di mana? Jauh, Ustadz. Sengaja asa bersalah data di nama heureuy cenah. Tapi jadi menasional dan hoax. Ya sudah, nyokotan lagi hese. Kamu punya bantal dari rumah, sok bawa ke dia, juk balik di Lembang. Kau bantal diaur-aur kapas. Pas nepi ka hareupeun pribados, tinggal cangkangna dong, sarung bantalna. Tos Ustad, kuma balik di kumpulkan kapak kapas nu tadi diaur-aur. Hati-hati dengan fitnah. Tiap hari saya membereskan ini. Pada maksud nama lain eta. Allahumma ini auzubika min mudilatil fitnah. Tidak akan masuk surga seorang disebabkan amalnya. Satu, dengan magfirah. Dua, dengan rahmat. Tiga, dengan karunia. Ini doa masuk ke keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tong di masjid wae. Tangan karunia Allah supaya bisa bersedekah, berinfak, berjakat, dakwah nungenah mah. Charity, lain cari ukti-ukti. Tekudu oko omongan. Aya budak jalanan, kerdalahar, nutup para ruguh, ganti. Ganti kusangu padang. Oh. Dakwah bukan? Lebih efektif, bilmal, dengan harta. Bikin rumah-rumah, singgah, budak-budak daripada pabalatak jalanan, pangontrakeun tah. Lalaki-lalaki unggul, awewe unggul, bere jeung beasna. Tuluy cina ngaraji. Keren tuh. Mungkin iya mah fitnahnya gede. Tapi ketika dengan mal, dengan hal, dengan sikap,
juara. Maka cari karunia Allah, karena masuk surga itu dengan karunia rizki yang Allah beri, lalu kita infakkan di jalannya. Tidak ada yang miskin gara-gara sering bersedekah. Yang terakhir, tidak akan masuk surga disebabkan amal, lalu masuk surga itu dengan rahmat, magfirah, karunia, dan ridho. Maka sering minta doa kasih mamah, karena ridho Allah ada di orang tua. Mah, sing ikhlasnya mun epi mawati heula. Komo di jalan dakwah, di jalan Allah, curik. Mun bisa mamah mahula, entong. Ambeh mamah ngadoakeun epi mun epi mawati heula, jadi jamin asup surga. Sahawe heula, nu penting ketemu di surga yang sama. Bisa enggak menjadikan keluarga sebagai sahabat surga? Ku anfusakum wa ahlikum tadhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Masuklah ke surga kamu dengan keluargamu secara berbahagia. Maka bahagiakan orang-orang sekitar kita, nanti Allah bahagiakan kita. Punten ya, saya ngasih contohnya yang sudah saya amalkan saja. Saya suka sekali ke anak-anak segede gini nih, tapi yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Arti kata yatim piatu, kan ulin aracad-acedan. Pas ningali budak urang meli es krim konelo, mereka gak berani meminta, cuman bebesik ke kakaknya. Hayang ngantu wani menta, silisigeng yang lancekna. Kumatru enu lagrag, culang cileng diletak, sakit. Saya pernah mengalami itu, ketika saya gak punya pekerjaan, ke warung geus teu dipercaya nganyuk, budak hayang jajan, muntah boga agama warungnya diduruk. Saya lihat fenomena yatim yang melihat anak kita makan es krim, lalu ngeclakna diletak, bari saletak ewang, itu masih terjadi. Dan saya berpikir keras, mun anak aing yatim terus posisi nasi gak itu, kumaha perasaan. Maka saya katakan, kamu jajan, jangan sendiri nak, ajaklah adik-adikmu ini. Itu belum seberapa. Yang paling ekstrim lagi, ketika anak kita pulang bermain, ada ayah dan ibunya dan memeluk ibunya, mereka melihat bagaimana mereka menahan air matanya ketika ingat kedua orang tuanya. Maka pendusta agama, orang yang sering baca Quran, kajian kesana kemari, tapi yatim sekitar tidak pernah disentuh, tidak pernah dipedulikan. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadzul yatim. Kenapa kau biarkan mereka? Itu ujian bagimu. Peluk akulah ayahmu nak. Mungkin saya bisa berdiri dan duduk di sini masih berbagi frekuensi positif. Insya Allah ada doa mereka. Jangan main-main. Ingin masuk surga? Tidak siap dengan jalannya? Berat fakur rakobah nanjak. Yatim mendamat robah. Yatim jarang diperhatikan. Baru akan cari Rik, Pak Epi. Hati-hatinya di jalan. Saya baca sosial media Pak Epi banyak yang mengancam mau membunuh. Enggak, asal kalian ridho enggak. Karena masuk surga dengan ridho. Ibrahim dibakar. Sedikit pun tak terpercik badannya dengan api yang membakarnya termasuk pakaiannya. La mani'a lima ataita wala muti'a lima mana'ta wala yanfa'udal jad bin kal. Jangan takut. Ngesian maku Allah weh. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena. Jadi mun ibu aya nu musingkeun tuluy eta barang benda cinta apapun itu lalu dengannya kita jadi jauh dari Allah, lepaskan. Berarti ieu saingan Allah, lepaskan. Berarti ini ilah, lepaskan. Itu yang jadi capek, stroke, gula darah, asam urat eta mikiran sesuatu nu lain Allah jadi lelah. Karena tidak lillah jadi enggak sembuh-sembuh karena lupa sembah. Sok gerak. Karena ujungnya terpisah. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda, harta jadi sengketa. Ini jalan penghalang ke surga kalau frekuensinya enggak sama dalam membingkai merangkai bagaimana keluarga, masyarakat, komunitas, sahabat jadi sahabat sesurga. Terakhir, saya tawaf ketika umroh. Lari-lari kecil kan? Yoanu Noel. Heh, Pak Epinya. Huh, mana di mana? Menjalaya. Oh, panggil di dia. Bahagianya luar biasa, Bu. Panggil jeng tatangga, nyage jauh di Bandungna. Tapi salembur satanah air. Panggil sampai ketemu di tenda. Ketemu di hotel, makan bareng. Itu asa dulur.
kabayang tuh di surga bahagiana mun pangide jeung ibu-ibu. Ustaz baheulanya untung sok ngaji KTSB asar-asar nyangi loba fitnahna. Tina ikhtiar eta ustaz urang bisa ngariung di dieu di surga nu dijanjikeun ku Allah, cas Bu. Meunang paantong ge mah di ditu mah. Kan geus bebas. Eueuh salat, eueuh puasa, homer ge meunang. Sok homer. Tak sing sabar. Bahagia enggak? Dibere bonus lebih bahagia lagi pas hati kita bersih, enggak ada dengki. Dibere bonus melihat wajah Allah dengan leluasa. Keren, merinding. Ya Allah, itu yang saya kejar sekarang. Usah jenuh ningali beungeut-beungeut nu aya di dunia. Aku mah rindu wajah Allah. Kebayang enggak, Bu? Wala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala aqlun mutasawwarat. Hese digambarkeunana, geus we perbaiki we amalna. Nanti itu jadi bonus surprise yang miracle dan amazing. Wow, berarti Allah benar. Syaratnya satu. Illa man ata Allah illa biqalbin salim. Maka sudahlah, maafkan. Dan tidak ada nabi yang tidak difitnah, tidak ada pendawah yang tidak ada halangan dan rintangan. Sudah senyumi aja. Melak parema pasti jadi jukut, melak hadema sok aya butut. Setuju tidak? Jadi jangan merasa beriman kalau belum diuji. Maka ini pun ujian. Diuk di dieu da sakapeung mah Bu. Sinetron mah 3 jam kuatnya. Ngaji mah duh, sajam ge bujur teh jiga katel. Ah, posisi diuk ge tingali si ibu ngasabara kali. Tinuk ieu. Kieu sakunteung. Sekedeung deui kieu. Henteu kareret. Tadi wae diangkat suku sing sireumeun. Bener cek ustad, tadi karakter jelema mah entong tinu diuk, tinu hitut. Anu ikhlas mah hitut nate tara kadenge, tapi kabagi kabeh. Aya nu hitut nate ria. Bari teu bau ge, hayang kaciri si eta mah. Aya nu pedit hitut nate ulah ku batur diambeuan ku sorangan. Sirkulasi. Bae nu penting minumna teh botol Sosro. Muternya. Jadi luar biasa. Sahabat sesurga samakan amalnya. Kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang beramal lalu yakin dengan amalnya. Karena punten definising ku hadis nu ieu. Ini hadis kunci banget buat saya mah untuk lebih ikhlas dalam beramal. Ada seorang ahli Quran di sidang dong di Mahkamah Konstitusi Ilahi. Kenapa bacaan Quranmu waktu di dunia sebagus itu sehingga kamu terkenal dengan bacaan Quranmu? Karena siapa engkau membacanya? Karenamu ya Allah. Alimum bidati sudur. Allah tahu sesuatu yang tersembunyi di dasar hati yang paling dalam. Ah pernyata. Ah. Kamu membaca bukan karena ku hanya ingin disebut kiro, kiro, kuro, kiro ah. Yang disebut hafid, hafizah. Gagal amalnya. Berarti ada persoalan di hatinya. Ingin sesuatu yang didapat dari manusia selain Allah. Lalu ada lagi ahli sedekah. Kenapa kau lakukan pekerjaanmu seringan itu tanganmu waktu di dunia? Ternyata yang disebut dermawan, pencitraan. Gagal. Lalu ada yang lebar eta mengges di garda paling depan di peperangan terbunuh seperti syahid, seperti syuhada, gagal di hareupeun Allah mah teu pira. Kenapa yang menyebabkan kegagalannya ingin disebut pahlawan, hero? Adakah karakter itu dalam batin kita? Benahi lagi sebelum kuota usia dihabiskan. Bising aya amal nu teu ikhlas ditutup ku Al-Qur'an wa qadimna ila ma amilun min amalin faja'anahu haba'an mansura. Banyak orang bernasib seperti ini, amalnya gede segede gunung Uhud, tapi pas dihisab ditiup ku Allah seperti debu di atas batu, tak bersisa karena disapu angin. Capek gawe teu kapake diteke. Mau nauzubillahi min dalik. Maka bersihkan hati, cerahkan wajah, luruskan niat, istiqomah ibadah sehingga wafat dalam keadaan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tenang karena ingat ke Allah. Irji'i ila rabbiki, lalu Allah peluk. Radiyatan mardiyah, karena mendapatkan ridho Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an, seperti para sahabat. Kadir, aku peluk. Radiyallahu anhum,
radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Romantis sekali Allah kepada hambanya yang bersih hatinya. Masuklah ke surgaku hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nikmatilah surgaku. Jadi ahli-ahli surga mah enggak punya hati kotor, enggak punya dengki, selalu indah we hirupna teh bahagia dengan cara membahagiakan orang lain, ringan karena sering meringankan beban orang lain. Terkecil amalnya itu mengambil paku di jalan. Cinu nu calon surga mah dia selalu sensitif dengan amal yang kecil. Aya paku nangkarak di jalan dicokot, disimpan dina tempatnya. Apa tujuannya? Dengan itu berapa juta manusia selamat. Tiba-tiba anu rek ngalahirkeun pakuna dicokot, selamat nepi ka ustad jadi ulama teh si budak nu dilahirkeun teh. Sub surga dong, dihalangan ku Allah. Jangan dulu masuk surga karena kau jadi ulama yang hebat, ada jasa seorang pengambil paku di jalan waktu kau akan dilahirkan. Coba urang geus ngaku iman hayang asup ka surga, eta amal di hare-harekeun. Padahal ada ayat pamay ya'mal mitsqala dzarratin, sebesar debu jangan disia-siakan. Itulah amal yang akan mengantarkan ke surga. Pernah dengar kisah ini? Seorang pelacur di masanya, tapi boga keneh hate nu bersih. Walaupun kelakuannya buruk, busuk, balik melacur ningali anjing kehausan. Dibuka slopna, diambilin air dengan slopnya itu lalu diminumkan. Ujungnya si perempuan ini dapat bonus masuk surga. Hadis ini saya terangkan kepada para pelacur dan yang suka melacur. Ngalacurna anger, tapi balik ti pelacuran narangan anjing. Rek naon rek dibere nginum. Padahal anjingna geus bunghak. Lain mere nginumna ikhlas teu nulunganana. Ayo urang mah plagiatnya. Aya tukang beca bisa haji, maruli beca. Tukang haji naik bubur, daragang bubur. Sok senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kudu jadi diri sendiri. Maka kuncinya sahabat surga, lakukan amal yang bisa kita lakukan lalu konsisten di amal itu. Tidak harus semua. Bilal masuk surga dengan syukrul wudu. Terus weh di wudu. Ada tuh anak briges tuh Kang Kiki. Jaga wudu udah 2 tahun jaga wudu we tuluy. Mudah-mudahan itu yang mengantarkannya dia ke surga. Kalau mau sedekah, sedekah we tuluy. Kalau mau ngajar ngaji we tuluy. Urang mah segala dicabak tapi anu tuntas. Jiga nyen bolu dikocek we tuluy, akhirnya jadi kue semprit. Tutung deui. Nyen baju jadi sapu tangan. Ah, teu balik nya. Tak ulah sampe tidak istiqomah. Hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa hijrah berat dan istiqomah lebih berat? Anu hampang mah istirahat. Saya pikir itu sajalah. Saya ada satu lagi kajian nanti bagi yang daerahnya dekat-dekat Cicadas. Saya nanti ada kajian di Cikaso, Jalan Citamiang. Insya Allah bada isya nanti saya kesana ya. Di lapangan entah di masjid lah, datanglah insya Allah. Ya Citamiang yang dekat lokasinya kesana, ayo kita masih ada kesempatan untuk berbagi frekuensi resonansi positif berupa kajian insya Allah. Doakan saya semoga masalahnya diselesaikan. Yang hadir di sini yang punya niat umroh dan haji tahun ini dipercepat kepergian umrohnya. Yang punya sametan hutang sing dilunasi. Nucan menang jodoh sing gerama renang jodoh. Kan loba pisan. Nucan boga imah sing diarimahan. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Yang sedang punya masalah semoga Allah selesaikan dengan caranya dan lembutnya. Rabbi adhilni murkhalas sidqi wa akhrizni mukhrajas sidqi waj'ali min ladunka sultanan nasira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsul adim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma rabbana bihamdika, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.